YouTuber Brando Franco Windah atau Windah Basudara menggelar siaran langsung di channelnya untuk menggalang tas yang viral disebut Oki Boy. Selama 3 jam persiaran, Brando sukses mengumpulkan lebih dari 300 juta rupiah yang bakal digunakan untuk biaya sekolah Rahmat. Rahmat turut hadir dalam siaran langsung tersebut. Keduanya mengenakan kaos yang sama bergambar tokoh kartun dari Bugs Bunny. Windah menyebut acara penggalangan dana ini murni untuk pendidikan Rahmat dan anak-anak lain yang membutuhkan. Aku berharap kalian ga subscribe channel ini karena konten charity, kata Brando melalui akun YouTube-nya. Selasa, 11 Oktober 2022. Rahmat alias Oki Boy viral di berbagai platform media sosial melalui video yang menampilkan ekspresi kebingungannya saat ditanya oleh seseorang. Julukan Oki Boy disematkan karena Rahmat kerap mengenakan kaos merah bertuliskan Oki. Brando menjelaskan, Rahmat memiliki keluarga yang mengurusnya. Kendati demikian, ia menyebut saat ini kondisi ekonomi di keluarga Rahmat sedang sulit dan tidak mampu menutupi biaya sekolahnya. Sebenarnya Rahmat ada yang jaga, ada yang ngurus. Tapi saat ini lagi sulit untuk bisa cover biaya bersekolah. Gue gak mau kalian semua donate karena kasihan. Kalian bisa donasi atas rasa terhibur karena Rahmat lucu, gemol, dan agar mencapai mimpinya untuk sekolah, kata dia. Dalam siaran langsung tersebut, Rahmat dan Windah nampak bermain game balap mobil, Tekken, dan Grand Theft Auto, GTA. Suara kering terus berdenting sebagai tanda seseorang sedang berdonasi. Total donasi yang terkumpul hingga siaran berakhir sejumlah 335.989.107 rupiah. Rahmat yang bercita-cita sebagai polisi ini kemudian mengucapkan terima kasih kepada para donatur. Teman-teman yang sudah nonton saya, terima kasih yang sudah bantu. Terima kasih yang sudah donasi saya. Semoga banyak rezekinya kakak, amin, kata Rahmat.